Ratusan komunitas berkumpul di Mall Kota Kosablanka, Jakarta Selatan. Mereka beragam seperti dari komunitas sejarah historia, perkumpulan golongan darah AB sampai penggemar bahasa. Menurut Ketua Pelaksana Tovan Teguh, rangkaian acara lumayan padat. Dari stand-stand komunitas, performance komunitas, sampai donor darah. Pesannya satu, Mas, simpel sebenarnya. Jadi kalau ditanya tujuannya apa sih bikin kayak beginian gitu. Satu, bahwa ICN punya tujuan bagaimana caranya kita menciptakan kesadaran publik khususnya rakyat Indonesia dan lebih khususnya lagi para pelaku komunitas bahwa setiap tanggal 28 September adalah hari momentum hari raya komunitas yang bisa dilakukan oleh komunitas lintas bidang di seluruh Indonesia. Salah satu stand yang menaik komunitas golongan darah AB. Menurut pengurus komunitas ini, Erni, jumlah orang dengan golongan darah AB sangat sedikit. Perbandingannya 2 orang per 100 penduduk. Bahkan stok darah di PMI untuk golongan darah ini hampir selalu habis. Solusinya, mereka membentuk komunitas ini yang bertujuan jika sewaktu-waktu ada yang butuh darah AB, mereka akan siap dipanggil. Pemanggilan bisa mendadak saat siang bahkan dini hari. Mereka harus siap.